He is strong guy. Apa yang saya tengok, dia okey. Zul Arifin nafi dakwaan Aaron Aziz lemah berlakon babak aksi. Ini topi yang ingin Cik Gia kongsikan korang. Selamat datang ke channel Kokoci. Sebelum ni hangat diperkatakan mengenai isu dakwaan aktor Dato' Aaron Aziz tidak lagi fit seperti dahulu dalam melakonkan babak-babak aksi sehingga namanya digugurkan dalam filem The Original Gangster. Isu tersebut semakin panas apabila pihak-pihak berkaitan menjelaskan bahawa mereka tidak yakin dengan kondisi kesihatan Aaron. Terbaru, aktor bertubuh sasa Zul Arifin tampil memberi respon kepada isu tersebut dengan menafikan dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan Aaron kini tidak fit. Saya baru saja habis 4 ke 5 hari di set penggambaran buat babak aksi dengan dia, Aaron. So, okay saja. He's strong, guys. Dia berumur 47 tahun, saya pula 37. Jadi saya dengan dia cuma 10 tahun beza. Saya rasa dia kuat dan saiz pun lebih kurang. Saya 100 kg, dia pula 90 kg. Pergerakan dia not bad, semuanya lebih kurang. Saya juga ada perlahankan sedikit, tapi dia yang buat terbaik, ujar Zul. Pelakon drama Rindu Awak 200% itu turut menegaskan bahawa Aaron adalah seorang yang kuat. Malah Zul berharap perkara tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Mac lalu antara isu hangat Syamsul Yusof dan hero filem itu mengenai pengguguran Aaron daripada senarai pelakon filem The Original Gangster. Lebih panas, Syamsul turut mendedahkan punca sebenar nama Aaron digugurkan seperti pihak produksi tidak yakin dengan kondisi kesihatan Aaron. Filem The Original Gangster diterbitkan oleh Syamsul Yusof Films dan Razor Edge Pictures, dibintangi aktor handalan seperti Datuk Rashamno, Yayan Ruhian, Sahizi Sam dan Sophie Jikan. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.